Untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Magetan, pemerintah Kabupaten Magetan melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya seperti dilakukan di halaman Pasar Baru Magetan pada Kamis malam ini. Digelar dalam bentuk talk show dengan narasumber Sekda Magetan Hergunadi dan petugas BKKBN Magetan, serta dihadiri oleh sejumlah masyarakat. Meski angka stunting di Kabupaten Magetan setiap tahunnya telah mengalami penurunan, namun BKKBN tetap berusaha agar angka stunting di Magetan secepatnya bisa terus turun. Dari data timbang angka stunting di Kabupaten Magetan pada bulan Agustus tahun 2021 sebesar 10,16%. BKKBN menargetkan angka stunting di Magetan bisa turun di bawah 10% pada tahun 2024 nanti. Kalau data yang kita punya bulan timbang itu hasil dari pengukuran ke semua balita. Di Februari 2021 kita 10,5, kemudian Agustus 2021 kita turun jadi 10,15%. Harapan kita terakhir kemarin, tapi masih data sementara ya, itu Agustus 2022 ini 10,16, tapi kita masih berharap karena belum semua data tervalidasi, jadi harapan kita mungkin bisa di bawah itu, kira-kira seperti itu. Ternyata di tahun 2024 berapa? Bisa 0%? Target nasional dari Pak Jokowi itu 14% nasional. Tapi kalau Magetan menetapkan target sendiri bisa di bawah 10%. Stunting ini berapapun jumlahnya, ini harus kita atasi. Stunting ini juga nantinya berpengaruh pada semua. Jadi bukan hanya orang tuanya si anak, tapi ya masyarakat secara keseluruhan, karena komunitas, jadi karena memang kita itu hidup kan bersosialisasi, jadi untuk masa depan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan orang per orang. Jadi kalau ada yang 1, 2, 3 stunting pasti akan berpengaruh pada kehidupan kita. Sementara itu, untuk memeriahkan acara sosialisasi pencegahan stunting di halaman Pasar Baru Magetan, BKKBN juga memberikan hiburan Ganungan Reog Ponorogo, hiburan musik, serta sejumlah door prize kepada masyarakat yang hadir. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Multimedia.